Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan kurban jenis sapi di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah terus merangkak naik. Ya, bahkan kenaikannya mencapai 40% jika dibandingkan dengan hari biasa. Harga sapi di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah bervariasi mulai 14 hingga 25 juta rupiah per ekornya. Diprediksi harga sapi kurban akan terus naik seiring dengan bertambahnya permintaan mendekati hari raya nanti. Variasi harga tersebut tergantung jenis dan berat sapi. Sapi yang berwarna gelap harganya lebih mahal jika dibandingkan sapi berwarna terang. Selain itu, semakin berat sapi harganya akan semakin mahal. Pembeli sapi kebanyakan berasal dari Kendal dan Semarang. Sapi-sapi ini nantinya akan dikirim sesuai dengan alamat pembeli 2 hari menjelang Idul Adha. Masyarakat Kendal, Kabupaten Kendal mau belanja di melayani Pak Leman. Banyak sapinya. Harganya paling rendah berapa, Pak? Harga paling rendah 13,5. 13,5 ada gitu. Ya, mudah-mudahan menyukupi memenuhi syarat masyarakat.